Keempat korban tidak bisa pulang karena diancam oleh HK. Apabila minta pulang, maka keempat korban tersebut harus mengganti biaya pemberangkatan dari Sukabumi sampai di Papua, dan selama mereka hidup di Papua harus mengganti biaya tersebut. Ancaman hukuman 3 sampai 15 tahun, yang mana barang siapa merekrut, menampung dan mengirim untuk undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Mungkin Anda bisa tanyakan? Kalau korban ini apakah semuanya kondisi di bawah umur atau seperti apa? Kalau korban 3 yang 1 15 tahun, yang 2 itu 18 dan yang satunya lagi 25 tahun. Apakah berangkatnya perorangan atau barengan? Berangkatnya perorangan atau barengan dan ditampung di mana? Mereka ditampung di Sukabumi oleh DR. Setelah terkumpul, mami dari Papua datang mengambil terus memberangkatkan mereka.